Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawana. Amma ba'du. Kawan-kawan semua yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, ya saya ingin memberikan contoh perhitungan warisan ya. Contoh hitung bagi waris ya atau contoh pembagian uh, warisan ya karena diantara tujuan terpenting dari kita belajar ilmu waris adalah ya bisa menghitung warisan ya untuk kasus umum yang biasa terjadi di di masyarakat nah supaya kita ada gambaran umum ya tentang cara pembagian warisan ya berikut ini saya berikan sebuah contoh yang mudah-mudahan nanti bisa semakin membuat kita mudah memahami materi yang nanti akan dijelaskan ya lewat buku empat langkah praktis menghitung warisan ya di sini ya ada sebuah kasus misalnya ada Fulan ya Fulan seorang laki-laki itu wafat ya meninggalkan kerabatnya itu ada istri dua orang kemudian dia masih punya ayah punya ibu masih hidup ya ini ahli waris ini harus masih hidup ya syaratnya Kemudian ada kakek dari jalur ibu, ada nenek dari jalur ayah, ada bibik, ada anak laki dan anak-anak perempuan ini kerabat si, si Pulan. ya. Kemudian harta-harta yang dimiliki itu 72 juta. Ya, harta bersihnya nih setelah eh, dikurangi biaya penyelenggaraan jenazah, kemudian pembayaran hutang kalau ada atau e, pemberian wasiat kalau ada. Ya, jadi harta bersihnya yang akan dibagi waris ini 72 juta. Maka bagaimana cara kita ya membagi warisan si fulan ini? Langkah pertama adalah kita ya adalah e, menentukan dulu ya, mengecek dulu apakah rukun syarat bagi warisnya terpenuhi dan adakah penghalang bagi waris. Kalau untuk kasus ini kita anggap rukun syaratnya sudah terpenuhi dan tidak ada penghalang bagi waris ya. Maka kita lanjut langkah yang kedua adalah menentukan siapa saja yang termasuk ahli waris si Fulan, Ya, karena tidak semua kerabat ini termasuk ahli waris. Nanti akan kita bahas ya siapa saja yang termasuk ahli waris. Ya, kita tentukan istri ini ahli waris, ayah ahli waris, ibu ahli waris, kakek dari jalur ibu ya. Ini bukan ahli waris. Yang ahli waris itu kakek dari jalur ayah. Jadi kita coret ya. Ya, kita coret. Ya, ini Avan udah deh coret-coret karena tadi habis dipakai untuk menjelaskan. Kemudian nenek dari jalur ayah. Ya, nenek dari jalur ini ya, ini ahli waris. Ini ini mestinya nggak dicoret dulu ya. Nenek dari jalur ayah ini ahli waris ya. Jadi ahli warisnya itu istri, istri ya ayah, ibu, nenek dari jalur ayah ahli waris bibi bukan ahli waris ini kita coret anak laki ahli ahli waris anak perempuan ahli waris ya selanjutnya langkah yang ketiga adalah kita mencoret ahli waris yang terhalangi terhijab ya karena nanti ya sesama ahli waris itu ada yang bisa saling menghijab saling menghalangi nah di sini yang terhijab itu adalah yang terhijab adalah kak nenek dari jalur ayah ya nenek dari jalur ayah terhijab oleh siapa oleh ibu kalau ada ibu nanti nenek terhijab tidak mendapatkan jatah warisan jadi sini terhijab ya cuma ini jadi tinggal ahli waris ya akan mendapatkan bagian itu istri dua orang ayah ibu kemudian anak laki dan anak perempuan maka sekarang langkah yang keempat adalah kita tentukan bagiannya masing-masing masing berapa istri ya ini bisa dapat seperempat tapi dengan syarat mayit tidak punya keturunan tapi karena di sini mayit punya keturunan ya punya anak maka istri dapatnya nanti seper 8 dan karena istrinya ada dua maka seper 8 nanti dibagi dua kemudian ayah bagiannya seper enam ya karena mayit punya keturunan ya nanti ada pembahasannya ya ayah dapatnya berapa kalau mayit punya punya keturunan dan kalau nggak punya keturunan ibu dapatnya seper 6 karena mayit punya keturunan nanti ibu bisa dapat sepertiga 3 juga tapi dengan syarat tertentu tapi tapi di sini ya untuk kasus ini ibu dapatnya seper 6 karena mayit punya keturunan nanti kalau mayit nggak punya keturunan ya dan nggak punya saudara maka ibu dapatnya sepertiga 3 nanti ya tapi pada kasus ini ibu dapatnya seper 6 nah anak laki ini dapat bagiannya sisa anak perempuan satu orang mestinya dapat setengah dia kalau seorang diri nggak ada anak laki-laki tapi karena ada anak laki-laki maka dia ketarik oleh anak laki-laki untuk mengambil bagian setengah jadi nanti anak laki dan anak perempuan di sini ya mendapat bagian sisa ya jadi sekali lagi ya anak laki bagiannya sisa anak perempuan satu orang mestinya dapat setengah tapi karena ada anak laki-laki maka dia ketarik oleh anak laki-laki untuk mengambil bagian sisa. Jadi anak laki dan anak perempuan mengambil bagian sisa. Nah, sekarang langsung kita gampangnya kita langsung kalikan aja dengan e, eh, jumlah harta warisannya ya. Istri 1/8 kali 72 juta sama dengan 9 juta. Karena ada 2, maka dibagi 2, dibagi rata. Ya, satu banding satu ya dibagi rata. Jadi masing-masing dapat 4,5 juta. Ya, istri 1 4,5 juta, istri 2 dapat 4,5 juta. Ayah 1/6 kali 72 juta sama dengan 12 juta. Ibu 1/6 kali 72 juta sama dengan 12 juta. Lalu berapa bagian anak? Ya, bagian anak laki dan anak perempuan. Nah, ini nanti ngitungnya pakai hitungan matematika waris yang sudah kita pelajari. Ya, cara ngitungnya nanti di sini x ya, x ditambah 1/8 ya, ditambah 1/6 ditambah 1/6 sama dengan mestinya hasilnya 1. Ya, satu ini untuk menunjukkan bahwasannya harta warisan itu habis dibagi kepada semua ahli ahli waris. Ya, lalu berapakah x ini? Nah, ini cara ngitungnya ya banyak cara ya. Cara ngitungnya bisa misalnya begini. x ditambah ini ya kita cari KPK-nya. 8686 KPK-nya 8, 6 KPK -nya 24 ya. Jadi 1 per 8 jadi 3 per 24. 1 per 6, 4 per 24. Terus 4 per 24 ini sama dengan, ya 1. Ini 1 24/24 24. ya kan sama dengan 1. Kemudian ini jadinya ya kita kurung aja ini. Jadinya berapa tuh? 44 8 tambah 3 11 ya. Jadi 11/24. x ditambah 11/24 24/24. 24. Kemudian x sama dengan ini dipindahin ke sini ya jadi dikurang 11 per 24 sama dengan 13 per 24 gitu ya jadi bagian anak laki dan anak perempuan itu totalnya adalah 13 per 24 langsung kita kalikan saja 72 juta ya sama dengan nanti didapat ya 39 juta ya 72 juta kan dibagi 24 tambah dengan berapa 3 ya 3 juta 3 juta kali 13 berarti 39 juta nah karena anak laki dan anak perempuan itu perbandingannya 2 banding 1 anak laki pegang 2 poin anak perempuan pegang 1 poin nih istilah poin-poin ini sudah saya sampaikan ya di uh, video sebelumnya tentang matematika ilmu waris maka nanti bagian anak laki 2 poin yang dia punya per total poin yaitu 3 2 tambah 1 3 kali 39 juta. Sama dengan 26 juta. Anak perempuan pegang satu poin. Per total poin 3 dikali 39 juta. Sama dengan berapa? 13 juta. Nah, jadi bagian anak laki 26 juta. Perempuan 13 juta. Kan 2 banding 1 tuh. Ya. Nah kurang lebih seperti ini ya. Cara pembagian warisan. Ini kalau warisannya berupa uang saja. Bagaimana kalau warisannya berupa misalnya tanah, rumah, dan lain sebagainya? Insya Allah nanti akan kita bahas ya melalui pembahasan buku 4 langkah praktis menghitung warisan. Ya semoga bisa difahami ya. Kalau antum faham silakan tulis di kolom komentar saya faham dan tuliskan juga ya nama dan domisili antum. Dan kalau ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan. Ya semoga bermanfaat. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته